yan. Apa apa sih tu ni? Ini bukan aku. Setiap hari bukan satu orang macam itu. Oh, ini bubur lambu. Ini lah bubur lambu. Bubur lambu ni ada masak tu. Ini masuk daging, lagi panas. Kita masih lagi bahan-bahan. Ah, ada daun pandan lah. Kita masukkan pandan. Masukkan daun pandan. Istimewa yang bubur lambuk ni sebab sebab memang rasa lemak dia. Rasa lemak. Ha, memang rasa lemak. Lemak berkrim? Lemak berkrim. Lemak berkrim. Memang kau. Ha, so lepas buka tu dia memang bagi apa bubur lambuk ni bagi, so, saya ambil satu. So rasa memang sedap. So, saya cari balik. Okey. Terus order. Ini satu kerja sangat baik oleh tim Selangor yang sangat menjadikan kajam. Kita bagi sangat terbicarakan bubur lambuk. Bubur lambuk ni sehingga orang Melayu sangat dapat. Akrab. Bubur lambuk ni hanya dapat pada bulan puasa saja. Bulan puasa, bubur lambuk tak laku. Tak puasa. Jadi, apa yang dia buat ni, dia biar mereka bertepatan dengan masyarakat. Ini merupakan satu program yang dapat menyatupadukan masyarakat di mana masyarakat berbilang kaum, berbilang latar belakang hadir dan lebih menunjukkan kadang-kadang ada orang yang bukan Islam pun hadir ke sini. Khasnya bila kami ada food cabinet yang mana kita benarkan semua orang yang kurang berkemampuan untuk datang ambil. Dan di bulan Ramadan dan Mubarak seperti ini, sebagai Nabi SAW disebut sebagai seorang amat pemurah, tapi baginda terlalu pemurah pada bulan Ramadan. Pernah merasa tak bubur lambuk daripada air tangan Chef Chef Ross ni? Sebenarnya saya memang tiap-tiap hari makan bubur lambuk dia. Iya ke? Tiap-tiap hari. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan.